Lembaga Independen Gerakan Rakyat atau Lingkar dan Aliansi Pemuda Malunda melakukan aksi di depan Polsek Malunda. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk peringatan 744 hari pasca gempa magnitudo 6,2 15 Januari 2021 lalu. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk peringatan 744 hari pasca gempa magnitudo 6,2 15 Januari 2021 lalu. Koordinator lapangan Rusman Syam mengatakan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan bantuan pasca gempa 6,2 khususnya di Kecamatan Malunda dan Ulumanda oleh pemerintah Kabupaten Majene. Melalui aksi itu, pemerintah daerah Kabupaten Majene diharapkan dapat lebih fokus dan mempercepat proses bantuan tersebut, baik persoalan bantuan rumah rusak maupun perbaikan infrastruktur yang hingga saat ini belum terselesaikan. Ini adalah bentuk kekecewaan sebenarnya kepada pemerintah yang begitu lamban dalam penanganan bantuan pasca gempa tersebut. Mudah-mudahan melalui aksi ini pemerintah bisa mendengar dan lebih fokus lagi untuk penanganan gempa tersebut, mulai dari persoalan bantuan-bantuan perbaikan rumah dan lain-lain sebagainya, sampai kepada perbaikan-perbaikan infrastruktur yang sampai hari ini belum bisa terselesaikan. Membagikan bunga sebagai bentuk berbagi perasaan kepada pengguna jalan. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh masyarakat Malunda ini bisa juga ikut dirasakan kepada masyarakat-masyarakat seluruh yang ada di Sulawesi Barat. Ya, kasih mawar. Pemerintah mudah-mudahan bisa lebih fokus lagi untuk penanganan gempa ini, terlebih-lebih fokus kepada pencairan bantuan rumah yang sampai hari ini masih ada ribuan kakak yang ada di Kecamatan Malunda dan Ulumanda yang belum terselesaikan.